Halo guys, kembali dengan Yulis Channel. Jadi di video kali ini kita bakal meng-unboxing alat buat menyemprot air, yaitu AZ Water Cannon. Oke, untuk di bagian depan ada tulisan AZ Water Cannon, ada tulisan Multifunction Spray Gun with Built-in Soap Dispenser. Lalu ada Rotate Nozzle Head X-Spray Settings. Jadi ada 8 pengaturan untuk menyemprotkan air. Ada Jet, lalu ada Precision Jet, ada Mist, ada Rain, ada Angel Fan, ada Horizontal Fan, ada Vertical Fan, dan juga ada Soaker. Lalu ada tulisan Bolt In Soap Dispenser, Mix Soap and Fertilizer. Ada tulisan Easily Connects to Any Garden Hose. Lalu di bagian samping ada tulisan Mampu Bersihkan Semua Kotoran. Ada mulai dari trotoar, jendela, aluminium, selokan, atap, mobil, kapal, dan juga tanaman. Lalu di bagian samping ada langkah-langkah untuk menggunakan AZZ Water Cannon ini. Oke, langsung kita buka saja AZZ Water Cannon ini. Oke, langsung kita ambil. Lalu ada tempat untuk menaruh sabun ataupun pupuk. Lalu kita ambil alat utamanya. Alat ini berbentuk cukup keren karena memiliki bentuk mirip tembak. Sudah kosong. Lalu untuk body atau desain, di bagian depan ada 8 pengaturan untuk menyemprotkan air. Bentuk dari alat ini cukup keren karena memiliki bentuk yang mirip tembak. Jadi saat kita menyemprotkannya akan terlihat keren. Lalu ada tempat untuk memasang sabun atau pupuk. AZZ Water Cannon ini memiliki kisaran harga Rp25.000 hingga Rp75.000. Untuk cara pemakaian, kita tinggal pasang bagian sini ke selang yang kita punya dan langsung bisa kita gunakan. Oke guys, itu dulu unboxing dari AZZ Water Cannon. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Thank you.